Bagaimana hukum memejamkan mata dalam salat? Ipoga ro abisarangna ayoga mata ritujunna yaitu maka pedengeh lelana sempajang memejamkan matanya di dalam salat. Dalam masalah ini ia ro narampe hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka de iro ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama yaitu kita melihat ke tempat sujud. Neki ya iro sanresna ritujunna yu masalae menurut Yoropan Rita hadis eta itu termasuk hadis yang lemah. Dan pendapat yang paling sahih yang sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ia naritu pandangan ke depan. Ia siturui dengan hadis yang sahih yang naritu ruwatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masempajang ya yaro ada kain yang digantung di depannya. Kemudian setelah salat Nabi rintangi Lori Binaina ke istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ya mengganti kain tersebut karena senantiasa mengganggunya di dalam salat. Napahangi penderita tak makada harus tengok-tengok Nabi tak weddingi cukup dia bisa tunduk untuk tidak melihat gambar yang ada di kain tersebut yang tergantung di dinding. Nekedin pigau Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya ro kami nama kesinge ritujunna yu ya masalah ya. Risesena pandita hadis eta ya naritu pandangan ke depan. Jadi pendapat jumhur mayoritas ulama yaitu melihat ke tempat sujud nek sanresna lemah dalam masalah ini dan yang sahih adalah melihat ke depan. Pada toha narampe pang Allah Subhanahu wa taala fawalli wajhaka syatral masjidil haram betuanna mangoloki. Ya, arahkan wajah ke arah Masjidil Haram dan tunduk itu tidak termasuk mengarahkan. Wallahu a'lam.